Oke guys, balik lagi kita lanjutin lagi Resident Evil-nya. Terakhir kita ketemu sama Salazar dan berhasil ngalahin Garador. Sekarang langsung kita lanjutin aja. Udah sampai sini, ini di setelah lawan Garador sama habis dikepung zombie-zombie itu. Kita udah masuk lebih jauh ke dalam kastil. Kita looting-looting dulu. Lumayan ya, perut tempe dapat banyak 150 ya. Di sini ada tempat latihan buat nembak ya. Di sini kita bisa milih mau sniping atau rapid fire. Gue pilih sniping dulu. Kita dapat handgun sama rifle basic ya. Langsung masuk. Nah, di sini. Aduh, miss. Reload time, oke. Pakai mouse mah enak banget. Aduh, miss satu dong. Ah, number of prize nomor 25. Dapat apa emang? In game. Bottle cap. Ngeceknya di mana ya? Oh, ini. Examine. Oh, dapat kayak action figure anjir. Jadi kayak mini game gitu ya. Bakal gua mainin off air aja ini mini gamenya. Kita cek dulu ada yang bisa diupgrade kah. Got some rare things. Oh, ada. What are you buying? Ini Punisher bisa kita upgrade. Kita upgrade damage. Thank you. Sama reload speed aja dah. Thank you. Terus untuk rifle kita air power aja. Thank you. TMP sama buat clear. Thank you. Selain itu udah aja. Kita lanjut. Batuk darah ya. You're right. I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Kalau kalian inget, ini kata Luis waktu masih pertama masuk ketemu sama Luis di kastil ini, itu efek dari telur parasit. Nggak usah di save dulu. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar. How'd you? We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks.
That should keep me company, because boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Kita dapat transmisi dari Salazar. Di sadap ya, di apa namanya ya? Dibajak transmisi kita sama Hanigan. Langsung lanjut. Ini kita masuk ke saluran air bawah tanah. Tadi ada suara. Ada harta karun. Harta karunnya di ruang utama tadi, tapi lantai atas ya. Sekarang kita ini nggak ada apa-apa. Itu apa itu? Kalau kalian jeli, kalian harusnya lihat itu ya. Langsung mati one hit, oke. Tuh bentuknya kayak nyamuk, tapi bisa transparan, bisa invisible, jadi nggak kelihatan ya. Dapat perut TMB 30. Oke, musiknya mulai ngeri. Ada dua lagi di bawah. Langsung kita tembak aja dari atas. Oke, mati. Soalnya kalau nggak dibunuh dulu dari atas, bikin repot. Baru handgun 10 lumayan. Relatnya udah kenceng ya sekarang. TMP ammo 50 lumayan banget. Kaget anjir. Yeah, baru di taker juga. Nice. Kalau kena sniper rifle one hit ya. Ada lagi lah. Tendang. Shotgun, coba pakai shotgun. Belum mati dong, 3 hit. Berarti sekitar 5-6 hit shotgun ya. Tapi kena handgun 2 kali atau 3 kali tadi. Gak bisa dibuka. Gak bisa. Apa ini? Cek. Udah mati ya. Kosong. Ada suara lagi. Dua hit, tiga hit, empat hit, lima hit shotgun ya. Kalau full shotgun, boros peluru berarti. Kalau pakai shotgun, mending langsung sniper. Satu hit, langsung mati. Apa ini? Oh, catatan dari Louis. Udah ya. Biasa, min satu membaca. Dapat grenade. Buat drain.
buat nyurutin air ya, kuras buat nguras airnya biar kita bisa lewat. Ini harta karun ya kah? Ini bisa dikombain enggak sih? Oh bisa, hijau. Berarti ada beberapa warna ya guys ya. Dapat green heart, shotgun shell 5 biji lumayan. Langsung pakai sniper aja. Untuk di atas. One hit kalau sniper. Ada dua dong. Gue pikir cuma satu. Wah ini bisa muntahin. Jelek banget kan. Coba kita gerakin lah. Oh mati. Langsung pakai satu. Ah warna biru, warna hijau lagi. Kita combine birunya. Satu lagi warna apa ya? Merah atau kuning? Harusnya si merah sih. Gak kerasa loh pakai handgun. Dua hit anjir keras lah ini. Yang bisa nyembur keras berarti lebih keras ya guys ya. Nongol lagi. Astaga. Belum mati. Udah keambil harta karunnya. Kosong. Nongol dari itu. Repotin kan kayak. Udah mati. Sumpah repot ini nyicok. Velvet blue. Level ammo 2. Lumayan buat gantiin turu. Gampang lah yang lewatin begitu. Masalah timing. Kita lanjut. Belajar dari ritual. Bisa mungkin kita pakai granat aja ya. Udah mati semua kah? Wah, udah masuk dong. Ini
gak kena anjir. Sabun. Kita bunuh yang merah dulu yang penting ya. Normal gak tuh? Gue di bawah om. Ngapain pada ke atas? Lumayan. Satu pecah. Oh, tidak kena. Spinal, spinal semua yang warnanya hitam, yang merah tadi dapat kayak apa itu dia? Dapat apa namanya? Illuminatus pendant. Ada harta karun ya, sebelah kanan sana ada harta karun. Di bawah ada om-om, di atas ada om-om. Nah ini ya harta karunnya. Cuma topeng ini doang anjir. Kebuka semua. Kenapa nggak lewat itu tadi lampu yang di atas? Welcome. Oke. Got some rare things on. What are you? Ada yang bisa diupgrade lagi? Oh, masih sama. Firing speed doang. Masih sama ya. Kapasitas peluru mungkin. What are you selling? Kita jual-jualin dulu barang-barang yang bisa dijual. Spinal 10 lumayan. 6 lumayan. Green Ebony ini bisa buat combine nanti aja jualnya. Juga bisa dikombine. Mas. Ah ini. Kita bisa dikombine langsung jual aja. Thank you. What are you buying? Belum ada yang bisa dibeli lagi ya. Oh, scope. Main thrower belum terlalu kepake sih. Main thrower kita combine aja langsung. Kestelan udah min satu membaca males. Kosong rame banget. Ada yang pakai panah. Aduh, kabur dong. Aduh, sabun. Wah, pakai ini semua ya. Turun. Langsung aja kita gas. Oh, ada musuh di situ.
Gak bisa ada yang dibuka. Tas Smackdown sama aja ya, pakai pelindung kepalanya. Nah kan, ceting-ceting doang. Gak dapat apa-apa lagi. Sniper kami. Nah ini bawah masih ada. Ada suara yang dekat ya. Mati satu. Dia bawa kunci dia. Repot. Kelamaan sih. Bakar aja ya. Oh udah. Kita harus bunuh itu sebelum kabur sih. Ah mati kau, nggak usah kabur-kaburan kau. Shotgun ammo, oh, banyak banget duitnya, 1000 banyak tapi 1000-1000 anjir. Dapat kuncinya, kita looting yang di bawah dulu ya. Rp1.600. Kita looting-looting dulu ya. Lumayan. Kosong. Udah semua, kita lanjut lagi ke atas. Oh ya, by the way, ini grafiknya gua naikin ya. Gua pakai tekstur yang HD. Tapi malah nggak ada kayak kemarin yang kayak ngelag-ngelag gitu, nggak ada anjir. Mungkin kemarin karena nggak pakai settingan tinggi ya. Kurang tahu juga sih. Tapi ini tadi gua coba main, gua rasain sih lebih stabil malahan frame rate-nya. Wah, ini gimana nih? Selesai make way through. Ini enggak ada kisi-kisinya kah? Gua ngawur guys, sumpah guys. Soalnya gua juga lupa itu. What a pleasant surprise. Oke, salajar. I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. 20 tahun. So you're just like all the others, a puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados, the parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Dikepung lagi.
get rid of our American friend. Aduh, flash grenade gua udah habis lagi. Ya kan, habis ya flash grenade gua. Oh, enggak mau deh. Apaan ada yang pakai RPG anjir? Jelek banget sumpah. Gak usah lah kau ngejar-ngejar gitu. Kagak pecah dong. Kok bisa masuk sini dulu, nice. Reload dulu lah. Nongol tukang panah. Canggih kali ini kastil, cok. Pecah, oke. Aduh. Sakit loh. Sakit loh anjir. Kita pakai. Parah lu. Cok sakit, cok. Beneran sumpah. Bisa mati gara-gara kena ini gua nih. Lagi kah? Oke, belum bisa dipencet. What? Udah ada sampai situ aja loh. Langsung kita spray aja ya guys ya. Bisa habisin darah anjir. Berapa peluru gua habis ya? Tinggal 22 anjir. Apa nih? Ah, dapat peluru lumayan. Looting dulu guys. Itu tadi nggak kena RPG kita. Kena RPG mati mungkin. Kita ada pintu. Tadi harusnya kita bisa langsung masuk sini ya. Nggak usah ke atas anjir. Bodebet. Sekarang kita jalannya kemana nih? Oh, itu buat ambil. Tampil apa itu? Gak ada retak karun. Aman. Kita kelarin looting dulu ya. RPG lagi loh. Dari mana sih itu nongolnya? Jelek banget.
mau ngapain kalian gak punya RPG kan? Udah gitu doang. Kita cek dulu apa isinya. Potongan. Langsung ngebuka, oke siap. Mana pintunya? Oh ini bener ini. Lanjut lagi, lanjut lagi. Kita save dulu. Oke guys, jadi segini dulu episode kali ini. Kita lanjutin di next episode. Thank you for watching. Bye bye.